Dapat paketan lagi dari mana ini, Lazada ya. Oke, kita buka. Aku kemarin pesen masker ya, masker yang harganya murah banget, 50 isinya ya. Isinya 50 masker. Jadi harganya cuma Rp9.900 doang. Lumayan kan, guys? Aku mau buka coba seperti apa. Mari kita unboxing, guys. Langsung kita buka aja. Oh ya, ini cuaca lagi mendung ya di luar ya. Aku mau keluar malah mendung. Rasanya panas banget. Wow. Acne Care. Nih. Masker triply 50 isinya ya. Respirator disposable face mask made by material elastic, comfortable and hypoallergenic. One care. Murah banget ya. Isinya 50 guys, cuman 9.900 doang. Instruction for use. Take the mask, ties on the elastic band on back head. Adjust the nose wire until it fit in the middle and press it down. Pull the mask down until cover the chin. Oke. Okay. Oh ya, aku belum semprot-semprot dulu ya. Ini kan barang-barang baru datang. Jadi harus disemprot-semprot biar terhindar dari virus dan bakteri juga lainnya. Semprot-semprot-semprot. Semprot tangan, disemprot semua. Muka jangan disemprot ya. Oke. Okay. Oke, sudah terhindar dari segala macam virus dan bakteri. Langsung saja kita coba ya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam mana pula bukannya? Oh, perlu dikat ya begini ya. Oke, kita buka. Wow, masih ada bungkusnya pula. Aman banget nih. Masker seperti ini lumayan ya, kalau kita yang setiap hari aktivitas di luar, jadi butuh tinggal pakai dulu, tinggal ambil begitu ya. Lumayan. Oke, disposable respirator. Oke, kita buka saja. Kita gunting lagi-lagi kita gunting. Oke, kita ambil satu karena habis ini aku mau keluar ya, jadi aku butuh satu sekalian unboxing dan review masker ini. Sekalian butuh satu ya, sudah aku ambil. Ini maskernya seperti ini. Masker biasa sih ya. Tapi kan lumayan, 9.900 doang. Murah banget. Gitu. Lumayan. Oke. Okay. Tinggal dipakaiin strap di sini, jadi kalau makan tinggal lepas begitu. Tali strap aku ada di lemari itu. Aku tinggal ambil. Oke. Okay. Nyaman ya. Ini sama sekali nggak sumpek. Ini masker-masker yang sebenarnya banyak di pasaran, cuman ini harganya aku suka, murah banget, irit kantong. Jadi irit ya. Tidak perlu beli masker yang mahal-mahal. Terima kasih One Care, terima kasih Lazada. Aku simpan, aku ambil satu. Habis ini aku akan pergi keluar, aku mau pergi keluar, jadi aku ambil satu sekalian pakai ya. Oke, okay. One Care, terima kasih One Care. Oke, okay, bagi yang nanti mau beli masker ini, aku cantumkan link di deskripsi ya. Kan pengen bukti kalau harganya murah. Nih. Nih. Murah kan? 9.900. Ini ulasannya. Ini produknya. Ya, begitu. Nanti kalian cek di Lazada ya.
Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya yang membutuhkan masker yang harganya miring, harganya sangat nyaman banget di kantong. Kalian bisa beli masker ini, linknya ada di deskripsi, nanti aku cantumkan ya. Jangan lupa, kemanapun kita pergi, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, juga jaga pola makan tentunya di rumah ya. Jangan makan sembarangan di musim-musim yang adem panas seperti ini. Karena kemarin aku merasakan, kemarin aku mungkin agak kecapean juga atau makan sajian sembarangan, minum es di luar. Jadi kemarin sempat meriang 4 hari ya, dan aku tidak berani swab. Soalnya orang-orang di sini atau dimanapun, sekarang lagi musim gergesi guys, musim adem panas di mana-mana. Dan keluhannya sama, batuk, pilek, demam, tulang-tulang pada sakit, pegelinu, dan sebagainya. Kemarin aku tipsnya cuman minum tolak angin 3 bungkus, terus multivitamin, terus minum air kelapa selama 4 hari berturut-turut, alhamdulillah sembuh. Jadi tidak perlu berobat ke dokter ya. Tipsnya gampang banget. Di musim-musim adem panas seperti sekarang ini, hindari dulu, kurangi dulu minum es, terus makan makanan yang pedas, asam, dan hindari berkerumun di luar sana, terus jaga jarak kemanapun kita pergi. Kalau piknik-piknik ya tetap hati-hati pakai masker, bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Yang jajan di luar jangan jajan sembarangan, karena musim-musim seperti sekarang ini rawan radang tenggorokan ya. Rawan radang tenggorokan juga rawan meriang intinya. Jadi harus berhati-hati ya dari sekarang. Pokoknya perkuat imunitas tubuh, tingkatkan kesehatan kita, rajin minum minuman herbal dan ramuan tradisional yang sangat membantu menjaga daya tahan tubuh kita tentunya. Jadi tidak harus meriang minum obat, meriang minum ini. Kemarin aku makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, aku kunyah ya langsung untuk meredakan radang tenggorokan. Terus bikin ramuan wedang jahe, itu sangat bermanfaat sekali untuk menghangatkan tubuh kita, menurunkan demam, juga melancarkan peredaran darah, menghilangkan pusing, mual, dan perut tidak enak, nggak nyaman begitu. Nah, jadi kalau kita meriang, jangan langsung minum obat. Coba racik ramuan herbal dulu yang ada di rumah di sekitaran kita. Itu ada apa aja, ada jahe, ada macam-macam. Kita ramu, kita buat, kita racik begitu, kita minum. Obat kimia hanya kita pakai jika kita sudah mendesak ya, sudah urgent. Jadi kalau udah badan mulai merasa mulai kayak mau meriang, tenggorokan mulai nggak enak, langsung deh makan bawang merah mentah atau bawang putih mentah, atau racikan ramuan herbal, atau minum wedang jahe, buat sendiri di rumah ya. Oke, mudah-mudahan dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita selalu akan diberikan selalu kesehatan, juga dijaga, dilindungi dari segala macam wabah yang sedang merajalela. Mudah-mudahan semuanya sehat dan dimurahkan rezekinya. Pokoknya selalu keep healthy, selalu jaga jarak, selalu pakai masker kemanapun kita pergi. Terima kasih, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat infonya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Bye-bye. Aku mau makan siang dulu ya. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh iya, maskernya ketinggalan lagi. Makasih.